5 hero tercepat dalam membunuh minion di Mobile Legends. Masing-masing hero di Mobile Legends yang memiliki kemampuan berbeda di setiap role hero-nya. Akan tetapi, cuma ada beberapa hero yang dapat melakukan hit minion dengan sangat cepat, bahkan bisa dibilang hanya sejam. Nah, kali ini kami akan memberikan 5 hero tercepat dalam membunuh minion di Mobile Legends. Penasaran? Simak ulasannya. Yang pertama, Hayabusa. Hayabusa merupakan hero assassin yang memiliki wujud seorang ninja. Layaknya ninja sungguhan, hero ini dapat berpindah tempat dengan sangat cepat hanya dengan bayangan. Hero ini juga sering menyerang dengan bayangannya dan membuat kita kesulitan untuk memberikan damage terhadap hero ini. Tak hanya itu, hero ini juga dikenal dengan sangat cepat dalam membunuh minion, sehingga ia dapat mempertahankan turunnya meski melawan dua hero sekaligus berkat skill ultimate-nya. Yang kedua, Moskov. Moskov merupakan hero marksman yang membawa tombak sebagai senjata utamanya. Skill pasifnya dapat menembus sehingga membuat hero itu sangat cepat dalam membunuh minion. Selain itu, hero ini juga memiliki kemampuan menyerang sangat jauh di Mobile Legends karena dapat melempar tombak menggunakan skill ultimate-nya. Yang ketiga, Lancelot. Lancelot merupakan hero assassin yang sangat lincah. Hal ini membuatnya selalu menjadi incaran Bennett di rank epic ke atas. Skill paling mematikan dari dua skillnya yang akan mengeluarkan bentuk segitiga yang akan memberikan damage sangat tinggi terhadap musuh. Skill ini akan memberikan efek imun sehingga ia tidak akan terkena damage dari musuh. Selain itu, skill ini juga dapat digunakan untuk membunuh minion dengan sangat cepat. Yang keempat, Grog. Grog merupakan hero tank yang cukup sulit untuk dikuasai di Mobile Legends. Hero ini memiliki keunikan, yakni dapat mengeluarkan tombak dengan dua skillnya. Skill ultimate-nya akan membuat Grog menabrak musuh dan memberikan damage yang sangat tinggi. Untuk membunuh minion, hero ini dapat menggunakan skill satunya yang akan membuatnya menjadi raksasa dan membuat minionnya dalam satu kali pukulan. Yang kelima, Vasa. Vasa merupakan hero main baru yang memiliki jangkauan sangat luas berkat skill ultimate-nya. Skill ini sering kali membuat kekacauan saat war sehingga akan membuat musuh mundur untuk menghindari skill dari hero ini. Selain itu, skill ini juga dapat membunuh minion hanya dalam sekejap saja. Hero ini dapat melarikan diri jika sudah terdesak berkat skill satunya yang akan mengubah wujudnya menjadi burung dan terbang. Nah, berikut tadi 5 hero tercepat dalam membunuh minion. Bagaimana? Setuju kah? Atau punya komentar lain? Silahkan komentar dan share video ini. Terima kasih.